Kebakaran hebat terjadi di kawasan rumah liar Kampung Belian, Batam Center pada Sabtu dini hari. Api dengan cepat membakar ratusan rumah warga Kampung Belian. Warga yang sedang terlelap tidur kaget dan cepat-cepat menyelamatkan diri dan menyelamatkan barang-barang berharga lainnya. Dengarnya udah rame-rame, apa api besar, rame-rame kita keluar, udah kita selamatkan masing-masing, kita lari masing-masing, udah keluar. Tapi nggak ada korban ya mas ya, atau insiden untuk warga ya? Ali Solihin, salah satu korban kebakaran, menjelaskan bahwa insiden kebakaran yang terjadi akibat obat nyamuk yang menyulut kain dan kasur, sehingga api cepat membakar seluruh rumah warga Kampung Belian. Tadi kurang lebih jam 3 atau jam 4 pagi tadi telah terjadi kebakaran di rumah liar Baperli ya, Baperli ini di Kecamatan Kota Batam. Dari korban yang baru melaporkan di sini di posko 192 kakak ya, dengan jumlah orangnya kurang lebih 600 orang ya. Untuk membantu warga yang tertimpa musibah, Polresta Barelang mendirikan posko kesehatan dan dapur umum yang bisa digunakan warga. Saat ini total rumah yang hangus diperkirakan 192 kakak dengan jumlah warga lebih kurang 600 orang. Dalam peristiwa kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.